Oke, selamat datang di channel YouTube Si Kembar. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan pada kalian apa sih software AutoCAD itu. Bagi kalian di sana yang belum mengerti tentang software AutoCAD atau masih pertama kali memegang software AutoCAD. Jadi, ini adalah tampilan software AutoCAD untuk versi AutoCAD 2010 ke atas. Nah, seperti ini untuk AutoCAD versi 2010 ke atas. Di sini sendiri saya menggunakan AutoCAD 2010. Nah, bagaimana tampilan AutoCAD 2009 ke atas? Nah, AutoCAD 2009 ke atas tampilannya seperti ini. Di sini ada AutoCAD klasik dan AutoCAD 3D modeling. Untuk AutoCAD sendiri memiliki beberapa versi. Itu yang versi pertama namanya version 1.0 yang dirilis pada tahun 1982. Dan yang terakhir mungkin untuk AutoCAD 2018 sudah keluar ya, karena ini sudah melewati bulan Maret. Jadi biasanya rilisnya yaitu bulan Maret. Langsung saja untuk yang pertama, mengenal interface AutoCAD. Jadi AutoCAD memiliki interface atau tampilan dari lembar kerjanya. Jadi untuk AutoCAD 2009 ke atas, di sini AutoCAD 2007 ini hanya memiliki dua interface, yakni AutoCAD klasik dan AutoCAD 3D modeling. Jadi yang ini adalah AutoCAD 3D modeling, jadi dia digunakan untuk membuat objek-objek 3D. Nah, kalau di AutoCAD klasik itu digunakan untuk membuat gambar kerja. Jadi gambar base type lah. Nah, apakah bisa kalian membuat objek 3D di AutoCAD klasik? Jawabannya bisa. Di sini ada beberapa tool yang bisa kalian gunakan untuk menggambar 3D di AutoCAD klasik. Begitu juga di AutoCAD 3D modeling, kalian masih bisa menggambar 2D di AutoCAD ini. Nah, untuk AutoCAD 2010 ke atas itu memiliki beberapa interface. Ini ada 2D drafting annotation, 3D modeling, AutoCAD klasik, dan ini adalah migrain from AutoCAD 2007. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah interface dari AutoCAD. Yang selanjutnya, mengenal sistem koordinat dari AutoCAD. Jadi AutoCAD sendiri memiliki dua sistem koordinat. Yang pertama yakni absolut, koordinat absolut, dan yang kedua koordinat relatif. Untuk koordinat absolut sendiri bisa kalian lihat di sini, ini ada ikon XY. Nah, ini adalah koordinat absolut. Koordinat ini adalah titik 0,0 dari AutoCAD. Jadi apabila kalian menggambar, memasukkan angka 0 dan 0, maka arahnya ke koordinat absolutnya, titik 0,0-nya. Begitu juga di AutoCAD 2009 ke atas, dia juga memiliki sistem koordinat absolut. Yang kedua, yakni koordinat relatif. Jadi koordinat relatif adalah koordinat yang menganggap titik awal kalian mengklik itu adalah titik 0,0. Sehingga apabila kalian memasukkan angka 100 misalkan, maka panjang dari garis yang kalian buat itu juga 100. Jadi dia diukur dari titik 0,0 kalian mengklik. Oke, seperti itu. Selanjutnya, mengenal toolbar AutoCAD. Jadi AutoCAD memiliki beberapa toolbar. Ini bisa kalian lihat, sangat banyak sekali toolbarnya. Nah, mana yang biasanya paling sering digunakan? Yang paling sering digunakan yakni draw, layer, modif, property, dan yang lain sebagainya yang biasanya sudah di default di AutoCAD atau sudah dimunculkan di AutoCAD ini.
Yang pertama, di sini ada draw, toolbar draw. Bisa kalian lihat di sini, bisa kalian aktifkan di sini. Seperti ini. Toolbar draw ini digunakan untuk menggambar keseluruhan objek yang berada di AutoCAD kalian atau di lembar kerja kalian dalam bentuk 2D. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah toolbar motif. Jadi di sini digunakan untuk memodifikasi apa saja yang telah kalian gambar dengan menggunakan draw ini. Ini motif. Ini untuk AutoCAD klasik ya. Dan apalagi yang digunakan? Yang digunakan yakni layer. Nah, layer ini sangat penting sekali karena di sini bisa membedakan ketebalan garis, arsiran, bentuk arsiran, kemudian bisa membedakan warna dari AutoCAD atau dari lembar kerja, gambar kerja yang kalian buat. Setelah itu, setelah layer, ini ada property, ya, properties. Nah, ini digunakan untuk hampir sama kegunaannya dengan layer ini, tapi ini digunakan untuk manualnya. Seperti itu. Dan selanjutnya yakni dimension. Nah, dimension ini digunakan untuk memberi ukuran dari gambar-gambar yang telah kalian buat. Misalkan ini 100, ini 300, maka di sini juga akan apabila diukur juga akan 100. Nah, itu seperti itu. Ada yang modelnya kegunaannya miring. Kemudian ada yang bentuknya memiliki sudut. Nah, seperti itu. Jadi, kegunaan toolbar draw itu seperti itu. Dan di AutoCAD 3D bagaimana? AutoCAD 3D hampir sama, tetapi dia dalam bentuk 3 dimensi. Di sini ada box. Nah, sehingga kalian bisa membuat semua objek yang ingin kalian buat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada modif-modifnya atau editingnya dari objek 3 dimensi. Ini bisa nanti kalian bisa edit-edit dengan ini. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Untuk lebih jelasnya, apabila kalian masih belum mengerti, nantikan tutorial selanjutnya tentang bagaimana sih cara menggunakan toolbar-toolbar ini. Apa sih line itu, apa sih contraction line itu, apa sih polyline itu, dan yang lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini.